Ya, saudara, setelah Jakarta, giliran pemerintah Kota Depok yang menggelar uji emisi kendaraan. Bahkan para aparatur sipil negara pemerintah Kota Depok diharuskan memiliki keterangan lulus uji emisi. Mobil demi mobil mendatangi area Balai Kota Depok Sabtu siang. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni mengikuti uji emisi kendaraan. Kegiatan ini berlaku hanya untuk kendaraan roda 4. Kuota yang disediakan sebanyak 200 kendaraan. Syaratnya, pengendara harus membawa fotokopi STNK. Sejumlah pengendara mengaku ikut uji emisi karena takut terkena sanksi tilang. Tapi di sisi lain, menyayangkan kurangnya sosialisasi pelaksanaan uji emisi oleh pemerintah Kota Depok. Maksudnya apalagi sekarang polusi juga lagi tinggi ya, sebenarnya di Jakarta gitu. Jadi biar, kalaupun kita ke Jakarta, di jalan aman, dan yang ngerugin orang juga sih. Datang jawab moral aja ini. Jadi memang setuju dengan adanya uji emisi ini? Setuju banget. Mulai pekan depan, para aparatur sipil negara yang membawa kendaraan roda 4 juga harus dilengkapi keterangan lulus uji emisi. Untuk menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Jadi semua pemilik kendaraan, para pejabat, ASN untuk melakukan uji emisi. Uji emisi kendaraan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Depok. Gas buang kendaraan disebut sebagai salah satu faktor penyebab polusi. Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.